Saya lagi di Festival HAM di Wonosobo bertemu dengan teman-teman kita para penyandang disabilitas. Dia punya banyak produk. Penyanyinya mana? Oh iya, penyanyinya keren. Dan yang nari juga sangat keren. Dan dia punya simbol bersama-sama. I love you katanya. Bagaimana love you? I love you. I love you. Full. I love you, Paul. Ada yang pelajar nggak? Ada yang masih sekolah nggak? Ini Pak. Kelas semua, Pak. Anaknya sekolah kelas berapa? Ini diajarin nyelengi, simpanan pelajar. Saya dua, Pak. Ini sekolah, Pak Walio. Iya, Pak Walio, Pak. Saya sekolah. Pak, saya masih tidak. Tidak. Karena rebutan nggak boleh. Saya satu, Pak. Ya, satu. Kampung-kampung disabilitas. Jadi bisa... Gede nggak nih, contohnya? Ya. Belum. Bisa difasilitasi enggak, untuk... Enggak, jangan bicara fasilitas terus. Ya. Anda buat satu dulu, okay. Anda gerakkan, baru okay. Berjalan. Kalau kita bicaranya, Pak, tapi saya minta fasilitasnya. No, okay. Itu ciri-ciri tidak mandiri. No. Teman-teman okay. Ini adalah orang-orang mandiri. Yeah. Begitu jalan kelihatan, nanti okay. Orang akan merespon sendiri. Oke, siap. Eh, buktikan kapan saya mau lihat. Oke. Nanti kapan? Sama penyanyinya oh, ini. Enggak. Begitu lempar ide ke gubernur, harus tahu kapan itu jadi. Akhir 2019, Pak. Akhir 2019? Laksanakan. Oke, ya semua ya. Di acara Festival HAM di Wonosobo, stand dari Jinsos menampilkan anak kita yang berbakat. Dia nyanyi, lihat. Yang ini dulu bicara, Pak. Yang ini dulu bicara. Dia lebih bisa ngadain. Purworejo, Pak. Iya, di Raga. Oh, iya. Okay.